Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan ibu. Yeay, bertemu lagi dengan Alpro dan kita mau lanjutin yang ADT ya, oke? Okay? ADT apa? Ya, ADT koordinat. Sampai lupa ibu mah. Lanjut, tujuan belajarnya masih sama, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi yang merupakan komponen data dan perilaku dari suatu ADT dan nanti akan bisa membuat lebih dari satu ADT. Next, lupa itu berat, yuk kita ingat-ingat materi yang lalu. Yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk menciptakan objek ya. Di kelas itu terdiri dari dua, apa aja, yaitu pertama atribut, yaitu variabel yang mengitari kelas, lalu metode atau perilaku. Bisa aja kita sebutkan jadi fungsi pada kelas, bisa berupa fungsi beneran atau function beneran yang mengembalikan return atau yang prosedur yang tanpa pengembalian. Contohnya nih, di kelas mahasiswa atributnya ada apa aja? Ada NIM, nama, jenis kelamin, prodi seperti itu. Lalu metodenya atau prinsip perilaku itu belajar, meneliti, nongki-nongki, ngekafe, kayak gitu ya. Atau contoh lain itu kelas koordinat yang kita buat dari kemarin, atributnya ada XY dan metodenya ada jarak. Lanjut, objek adalah suatu instans atau contoh dari sebuah kelas. Objek dan instan praktiknya sama. Contoh terdapat kelas mahasiswa. Kelasnya mahasiswa. Dylan adalah sebuah objek dan sebuah instance of class mahasiswa. Jadi Dylan-nya itu objek dan sebuah contoh dari kelas mahasiswa. Contohnya coding seperti ini ya. Kita kemarin sudah coba ada coordinate.py atau itu library-nya dan main.py itu sebagai yang memanggil si library. Terdapat kelas koordinat, titik C maupun titik asal adalah sebuah, iya betul, sebuah objek atau sebuah instance of class koordinat. Terus menghitung jarak juga sudah. Lalu sekarang mencetak representasi dari objek. Kalau kita print titik C gitu tuh bakal error. Tapi kita harus membuat satu metode lagi. Nah, dengan mendefinisikan jadi ini, main-main str main-main, seperti itu. Coba ya. Langsung aja kita buka Visual Studio Code. Kita coba nih, misal print titik C, save, klik kanan, run Python file in terminal. Oke, ditunggu dulu. One more. Oke, udah. Nah, dia bakal mengeluarkan yang tidak bisa kita baca. Maka dari itu, kita membuat function yang baru. Tapi functionnya itu udah built in, udah disediakan oleh si objek dari Python itu sendiri. Jadi, kita pakai aja main-main, str, main-main. Jangan lupa self. Lalu return apa yang mau kita ketikkan di sana. Lalu kita sandingkan dengan str self.x plus lalu lagi str self.y. Lalu plus lagi buat si kop ketak ke otak apa itu buat cucuknya cucuk. Nah, setelah di print jadilah 12,5 karena terakhir ini 12 x nya lalu 5 nya dari sini. Oke ya, itu untuk print ya. Next. Oke, sudah. Kalau type k, coba print type k atau print type titik c. Save. Nah, kalau type-nya itu dia melawan kelas dari koordinat.
Okay, lanjut. Perhatikan bahwa kita dapat bertanya untuk tipe dari objek instance dengan cara print type K. Ini akan menjadi masuk akal di mana print koordinat outputnya kelas main.koordinat. Kalau print type koordinat outputnya type. Jadi selain kita bisa print titik C, kita juga bisa ngeprint koordinat dan hasilnya seperti itu. Nah, lanjut, gunakan is instance untuk mengecek suatu objek instance merupakan instance dari kelas tertentu. Jadi misal apakah titik C merupakan kelas atau objek atau instance dari kelas koordinat seperti itu. Kita coba print pakai is instance titik C koordinat. Apakah titik C itu objeknya koordinat? True, betul, seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut ke built-in class attributes. Setiap kelas di Python akan secara otomatis memiliki atribut-atribut yang memang sudah disiapkan tanpa harus mendefinisikan atribut tersebut di dalam kelas. Contohnya ada main-main dic, yaitu dictionary yang berisi namespace dari kelas. Lalu ada, kok main-main sih, underscore-underscore doc, underscore-underscore docstring class. Ada juga name, nama kelas tersebut. Ada modul, nama modul di mana kelas tersebut diciptakan, misalnya itu berisi, nanti akan outputnya underscore-underscore main. Lalu basis, bisa jadi tuple kosong, mengembalikan parent atau superclass atau base class. Kita bisa memanggil dengan cara print koordinat dot underscore underscore dic underscore underscore atau doc underscore underscore. Lanjut ya, yaitu custom operator. Misalnya kita membuat kelas vektor 2 dimensi, lalu kita membuat instance dari vektor tersebut dengan dua objek, misal ada vektor A dan vektor B. Ketika ingin menjumlahkan dua vektor tersebut, programmer ingin menjumlahkan dengan sumbu dari vektor A dan vektor B menggunakan operator plus. Contohnya tuh print vektor A plus vektor B. Penjumlahan vektor tadi tentu saja berbeda dengan penjumlahan integer dan float biasa. Tapi kalau integer plus integer kan okay ya, tapi sedangkan ini vektor ya, vektor kan juga berisi X, berisi Y seperti itu. Maka dari itu kita dapat membuat metode custom di dalam kelas untuk memodifikasi operator plus. Seperti itu. Lanjut, nah kalau kita plus berarti nanti kita bikin def underscore underscore add underscore underscore, lalu ada self comma outer. Berlaku juga untuk min itu sub garis miring itu banyak-banyak ya, ada len, ada str juga. Str itu buat yang tadi print. Next juga ada yang garbage collection, dapat menghancurkan objek instance secara otomatis dan bahkan membebaskan memori sepenuhnya, free memory. Jadi kalau kita nggak pakai itu, memorinya akan nggak kepake atau otomatis sudah kehapus. Soalnya ada besar pemrograman yang dia nggak hapus, jadi walaupun udah nggak pakai itu tetap ada di memori dan bikin lambat seperti itu. Suatu proses di mana Python secara periodik melakukan kembali blok memori yang tidak lagi digunakan. Itu dinamakan garbage collection pakai metode del. Kita juga dapat menggunakan mekanisme destruktor, kebalikan dari konstruktor, dengan mendefinisikan metode underscore underscore, del underscore underscore, self. Seperti itu, banyak ya teorinya ya. Mari kita lebih memperjelasnya menggunakan praktek. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, tadi kita udah print, ini yang underscore underscore next. Seperti itu. Kalau next itu kita nggak pakai next kurung buka, tapi kita manggilnya ini. Nah, ini. Yang tadi dari underscore underscore next. Kita coba ya. Ke sini ke function def underscore underscore next. Ini kita membuat negatif. Self ini built in atau sudah ada
dari ini, dari objek si Python itu. Jadi kita tinggal pakai aja return koordinat main self dot x main self dot y. Itu untuk yang next. Sekarang untuk yang dev del class underscore name sama dengan self dot slash slash class tool dot name. Lalu print class name, comma destroyed. Nah, ini kan built-in ya. Jadi di dalam sini itu aslinya udah ada yang function del. Jadi kita tinggal nambahin ini class name destroyed. Nanti ada keterangan kalau class name itu sudah terhapus. Yuk kita coba. Kita coba yang tadi, yang next kita panggil bukan lagi next, tapi kita main aja. Misal titik c dot x mau ibu kasih min 10 seperti itu. Nah, coba tadi kan 12 ya, 12,5 nih, 12,5 setelah kita kasih min. Nah, min 10,5 ini, nah ada ininya. Walaupun kita panggil, ini ada koordinat destroyernya karena kita udah nggak pakai lagi, jadi otomatis. Lanjut, itu sudah. Nah, misal kita build in yang lain, kita coba build in yang lain, print titik c dot main dig. Nah, ini ibu kasih keterangan aja deh. Terus next, tadi ada banyak ya dig, lalu doc module seperti itu. Yes. Seperti itu, kalau dig itu x min 10, y 5, lalu kalau doc itu non, lalu untuk module coordinate seperti itu. Dan juga kita juga bisa ini yang lain juga, selain titik c juga bisa coordinate. Kalau coordinate minim maksudnya coordinate, lalu kalau yang base hasilnya class object, lalu ada dig itu print semua metode dan penjelasan dokumen seperti itu. Ada doc, ada module, lalu juga ada print. Seperti itu. Ini silahkan kalian dicoba ya. Semuanya ini dicoba. Oke, ibu cukupkan untuk ADT koordinat bagian kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.